ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ada beberapa hal yang sangat sederhana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan itu sangat sekali mudah untuk kita amalkan. Dan faktanya, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal-hal yang baik dan baik untuk kesehatan kita. Ana jadi penasaran. Kalau gitu langsung saja kita simak penjelasan Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia adalah nikmat tidur. Dan ini merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah apabila seseorang mau merenungkan dan memikirkan hikmah tidur. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian di waktu malam maupun di waktu siang. Dengan tidur kita bisa menghilangkan capek yang kita rasakan. Dengan istirahat kita bisa menghilangkan kepenatan yang kita rasakan. Sehingga setelah bangun tidur, seseorang merasa semangat kembali, merasa kuat kembali untuk melakukan berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan aktivitas dunianya. Lihat sebagian saudara kita yang mereka diberikan ujian oleh Allah SWT sehingga mereka susah untuk tidur. Bahkan untuk tidur hanya sekedar 5 menit mereka tidak mampu, dan mereka merasakan keresahan, kegelisahan di dalam hatinya dan berangan-angan seandainya dia bisa tidur seperti yang lain. Maka di antara rasa syukur kita kepada Allah, hendaklah kita memperhatikan beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah tidur ini. Di antaranya yang pertama adalah kita meniatkan ketika kita akan tidur bahwa tujuan kita tidur adalah untuk supaya kita lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku di dalam tidurku mengharap pahala kepada Allah. Dengan tidurku maka aku akan lebih bersemangat untuk beribadah, lebih bersemangat untuk melakukan sholat malam, lebih bersemangat untuk melakukan sholat subuh yang diwajibkan oleh Allah SWT. "Kama ahtasibu qaumati," sebagaimana aku mengharap pahala kepada Allah di dalam bangunku. Dan Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu binniyat," sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Sehingga apabila seseorang tidur di malam hari misalnya, dan di dalam hatinya niatnya adalah ingin semangat dalam melakukan sholat malam, niatnya adalah ingin sholat subuh, niatnya adalah besok ingin bekerja, melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, maka insyaAllah dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Di antara adab di dalam masalah tidur adalah seseorang
tidur dengan cepat dan menjauhi begadang. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis yang muttafaqun alaih, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalil lail wa yaqumu akhirahu fayusalli. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di awal malam dan bangun tidur di akhirnya, kemudian beliau melakukan salat, yaitu salat malam. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang atau beliau benci tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya, karena dikhawatirkan ketika berbicara setelah salat Isya di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya dan tidak diperlukan, maka ini bisa mengakhirkan tidur dia sehingga menjadikan dia malas untuk melakukan sholat malam dan tepat waktu di dalam melakukan sholat subuh. Di antara adabnya adalah seseorang mematikan lampu sebelum dia tidur. Dia menutup pintu, jendela, dan juga menutup bejana-bejana dan menutupi makanan dan juga minuman, tidak membiarkannya dalam keadaan terbuka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atfi'u al-masabiha bil-lail idza raqadtum." Hendaklah kalian mematikan lampu-lampu di malam hari ketika kalian akan tidur. "Wa aghliqul abwab." Dan hendaklah kalian menutup pintu-pintu, dan masuk di dalamnya adalah jendela. "Wa awqi'u al-asqiyah." Dan hendaklah kalian menutupi bejana-bejana, panci-panci. "Wa khammiru at-ta'ama wasyarab." Dan hendaklah kalian menutupi makanan dan juga minuman. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Berwudu sebelum tidur juga merupakan adab. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataita majji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau akan tidur menuju ke kasurmu, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudumu ketika akan sholat. Artinya tidak ada bedanya dengan cara berwudu ketika akan sholat. "Thumma taj' ala shiqqika al-ayman." Kemudian hendaklah engkau berbaring di atas badanmu bagian kanan. Dan ini menunjukkan bahwa di antara adab seseorang ketika tidur adalah dia berbaring menghadap ke kanan atau berbaring di atas anggota badannya sebelah kanan. Di antara adabnya adalah seseorang menembah kasur dan mengucapkan bismillah. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian menuju kasurnya, maka hendaklah dia tebah terlebih dahulu kasurnya dengan bagian dalam dari pakaiannya atau sarungnya. Karena yang demikian, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan setelahnya. Di antara hikmahnya adalah seseorang tidur dalam keadaan di atas tempat yang bersih, tidak ada di sana serangga atau tidak ada di sana hewan yang kemungkinan mengganggu seseorang. Di antara adabnya adalah seseorang memulai tidurnya dengan miring ke kanan dan meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hal ini sebagaimana hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madji'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, maka beliau di malam hari beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau, yaitu tangan kanan beliau di bawah
pipi kanan beliau, kemudian beliau mengatakan Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak, ya Allah jagalah aku dari azabmu di hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dimakruhkan bagi seseorang untuk tengkurap yang demikian, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa cara tidur seperti itu adalah cara yang dibenci oleh Allah SWT. Membaca zikir yang disyariatkan sebelum tidur juga merupakan adab yang hendaknya kita jaga. Seseorang membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, demikian pula membaca ayat kursi dan membaca tiga surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas tiga kali dan meruqyah dirinya dengan tiga surat tersebut, maka ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum seseorang tidur. Dan ketika dia bangun, maka hendaklah dia juga menjaga zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah seseorang mengatakan Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW. Semoga dengan kita menjaga adab-adab yang islami yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di dalam masalah tidur ini, jadilah tidur kita adalah tidur yang berbarokah dan membawa kebaikan bagi kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustadz. Semoga dengan penjelasan ini kita semua bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu terus berjalan, masih banyak adab-adab yang akan kita bahas insyaallah. Maka jangan lupa untuk share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng dan juga share sosial medianya HSI TV di hsi.tv. Oke, sampai jumpa kita di episode-episode berikutnya. Bersatu di atas akidah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.